Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bu Yunita akan lanjutkan terkait modifikasi pati berikutnya, yaitu yang terkait penggunaan dengan enzim. Jadi, sepertinya sudah juga saya banyak jelaskan sebelumnya di subclass. Jadi, karbohidrat di sini dalam ini pati bisa kita modifikasi dengan menggunakan enzim. Ada berbagai jenis enzim yang bisa kita gunakan untuk memotong ikatan glikosidik dalam pati. Jadi ini ada misalnya alfa amilosa, beta amilosa, glukamilase, dia motongnya di ikatan apa sehingga ini dihasilkan apa saja. Jadi memang pati modifikasi yang biasanya kita banyak pakai ya patinya ya, berarti bukan glukosanya tapi seperti ini dextrin. Jadi dextrin ini juga kita bisa dapatkan dengan penggunaan enzim selain dengan yang partialic cleavage yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi bisa kita pakai di sini. Ini contohnya masih modifikasi pati, tapi di sini bukan modifikasi ya, tapi ini langsung bahkan sampai pembuatan menjadi sirup fruktosa. Tapi intinya pada modifikasi pati di sini hasilnya pasti patinya dulu ya yang kita pakai, tapi di sini pemotongnya bukan bahan kimia, tapi pakainya adalah enzim. Oke, sudah terkait modifikasi pati secara kimia, fisika, dan biokimia. Sekarang kita masuk kepada apa sih aplikasi pati termodifikasi? Oke. Jadi pati itu dalam bahan pangan ataupun non pangan, dia punya fungsi sebagai apa sih? Pertama, sebagai pembentuk tekstur. Apa kalau tadi, kalau mau dapat puding yang enak, pasti kita harus menentukan nih, sorry, kalau puding kan pakai protein ya, ya bubur-bubur yang enak ya tadi, mau pakai tepung apa, atau nggak usah bubur ya, kalian bikin gorengan saja ya, pentol saja, mau tekstur yang enak, kalian harus punya perbandingan pati yang punya amilosa dan amilopektin tertentu, yang mana nanti setelah didinginkan, bentuk jelinya mau strong, apa yang mau soft tadi, pentol saja itu. Pentol kanji ya dalam hal ini. Jadi punya peran dalam berpengaruh teksturnya. Begitu pula dengan viskositas, karena banyak pati yang dimanfaatkan sebagai pengental. Selain viskositas, tekstur, teksturnya juga termasuk mungkin roti mungkin ya, yang kalau gel tadi kan kayak pentol tadi. Nah, peran lainnya adalah pati ini banyak dipakai sebagai pelekatan atau sifat adhesi. Kalau yang kayak saya cari ceritakan, biasanya banyak butter adhesi ini adalah pada pembuatan nugget. Di mana di sini biasanya dari bahan nuggetnya sendiri, yaitu dari dagingnya tadi, perlu di-coating dengan tepung panin dan sebagainya, dan itu butuh adhesionnya, butuh pelekatnya, di mana pelekatnya ini biasanya banyak pakai butter, dalam hal ini adalah larutan patinya tadi dengan karakter tertentu sehingga mampu mengikat tadi. Nah, saya itu juga, ini masih pati, mungkin pada bahan pentol atau sosis nih, karena pati ini berperan dalam pengikatan air. Jadi, kalau, ataupun juga termasuk dalam mie instan, jadi kalau pati itu dia tidak bisa mengikat dengan baik, dia teksturnya dihasilkan tidak moist. Lapisan seperti butter ataupun juga untuk menghasilkan produk yang homogen. Produk yang homogen ini, misalnya tadi dalam contohnya untuk baking powder atau bedak ataupun ya penyimpanan flavor dan sebagainya. Nah, terkait sifat-sifat pati yang beragam tadi dan di mana perannya yang juga sangat penting, maka di sini perlu tadi makanya kita lakukan proses modifikasi pati. Nah, kalau dirangkumkan secara umum, jadi di sini ada tabel terkait bagaimanakah aplikasi pati termodifikasi. Apakah sebagai pengikat, apakah sebagai pengental, pembentuk film, atau pada teksturnya kental, keispos-pos, atau sebagainya. Ini ada simbolnya native, crosslink, preglutinized, substitute, oxidized, dextrin, acid, ataupun jadi maltodextrin. Jadi di sini misalnya contohnya, pada pati yang digunakan untuk sup, saus atau gravy. Di sini kan pasti patinya di sini memang dia sebagai pengental ya kan. Jadi kalau di sini pasti fungsinya sebagai viscosifier atau texturizer. Biasanya dipakai pati apa? Karena ada asam dan sebagainya. Pakai banyak dipakai adalah NiEx, cross-linking. Boleh cross-linking saja ataupun digandeng. Cross-linking dengan pre-glutenized atau cross-linking dengan substitute. Kalau untuk yang bakery, nah bakery ini biasanya manfaatnya apa? Mulai dari yang bentuk pengikatnya ataupun pengentalnya bisa atau tekstur macam-macam atau ini permen-permenan confectionery. Confectionery di sini mau dihasilkan permen gummy jelly yang enak. Nah, berarti kan bisa lebih kepada enaknya seperti apa sih ini biasanya pada nggak mungkin viskos kalau permen, lebih ke
pada film formation-nya. Mau apa? Dipartiali pakai acid ataupun mau dioksidasi biar lebih cerah warnanya. Oke, pada produk daging misalnya tadi saya katakan biar mudah mengikat air dan juga biar dia tahan tadi, ini maka di bindernya atau di texturizernya. Biasanya dipakai yang substitut. Ini biar tidak mudah teretrogradasi. Es mungkin ditambah sama cross linking. Jadi atau misalnya dairy product, biar gimana ceritanya susunya lebih stabil. Kemudian ada flavor dan perasaan tidak rusak nih, pakai di viscosifier atau di bindernya. Ini ada pati yang dipakai cross link dan sebagainya. Jadi ini rangkumannya. Jadi pati modifikasi ini biasanya kita manfaatkan untuk empat fungsi ini, di mana kita bisa menggunakan lebih dari satu proses modifikasi. Ya, yang mau diperhatikan seperti apa? Apakah kita milih cross linking, apa kita milih platinize dan sebagainya? Pertama pasti sensorinya, ya. Pasti itu harus kita perhatikan sebagai utama sensorinya. Takut misalnya, oh saya nggak mau pakai yang cross link karena ternyata mungkin ada, walaupun sangat sedikit reagen yang dipakai, tapi misalnya karena itu konsentrasi yang banyak dipakainya di dalam pasta saya, maka itu akan ada off flavornya. Nah, itu berarti faktor sensor harus diperhatikan. Juga apa yang diperhatikan lagi adalah teksturnya. Mau nanti seperti apa sih memang final produknya? Teksturnya, penampakannya, apakah pengaruh off flavor tidak, ataupun nih pH pengolahan. Oke, saya nggak mau pakai yang di apa namanya oksidasi, kenapa? Karena pH-nya asam, nggak cocok dengan hasilnya, pH-nya basa, nggak cocok dengan hasil oksidasi yang biasanya adalah asam karboksilat. Ataupun nih dengan terkait formulanya bahan lain digunakan seperti apa, apakah mungkin akan terjadi reaksi kalau kita pakai modifikasi ini ataupun ini, faktor-faktor lainnya seperti suhu, tekanan ataupun pengadukan. Oke, jadi ini saya coba bahas satu-satu. Biasanya di sini adalah confectionery. Ini biasanya fungsinya untuk menghasilkan film forming and texture stabilizing. Nah, ada beberapa contoh. Kalau gum candy, biasanya yang dipakai adalah gum candy, permen karet di sini. Pakai patinya adalah tipenya yang acid thin starch. Kenapa? Biar didapatkan pati yang viskositasnya rendah pada suhu tinggi ini untuk memudah proses pelarutan dan sebagainya di sini. Atau juga pakai high amylase starch untuk bantu di proses coatingnya sehingga membantu untuk pembentukan gel yang cepat. Oke, atau di hard candy ini biasanya pakai pati juga 20-30%, tapi patinya harus viskositasnya rendah. Kenapa? Kalau viskositasnya tinggi nanti nggak bisa, karena permen cepat, harus cepat nyetaknya, nanti keras kalau nggak gampang keras, apalagi kalau nyetaknya nggak cepat nanti bentuknya jelek. Makanya ini harus pakai viskositasnya rendah. Ini kenapa pakai pati? Menurunkan harga, menurunkan biaya produksi. Nah, pati yang dipakai biasanya adalah tipe thin ball starch atau dextrin, ataupun marshmallow di sini juga boleh untuk jadi agen aerasi. Jadi biar lebih, ya tadi nggak padat karena marshmallow ini. Oke, berikutnya lagi, mohon maaf ini tadi sudah saya jelaskan ya. Berikutnya lagi adalah pada dairy product. Jadi di sini dipakainya untuk textural stabilizer ataupun agen pengental. Jadi di sini biasanya pada dry mix atau di sini biasanya kalian banyak dapatkan di kayak sajian apa es krim instan. Nah, itu kalau mau dihasilkannya di es krim instan tadi, itu ada campuran patinya, pati pre-glutenized ataupun crystal stability-nya, ada pati modifikasinya. Bahkan kalau kalian cek, silakan cek di produk susu merek ini atau merek lainnya, ini ada loh yang dia juga pakai pati gelatinisasi. Kenapa? Untuk membantu memberikan ketahanan kekentalan dan viskositasnya walaupun diberikan perlakuan suhu tinggi. Kalau nggak percaya, cari susu beer brand. Insya Allah ada. Ataupun juga membantu sehingga selama distribusi dan penyimpanan tahan pembekuan dan suhu rendah. Bisa dicek di produk-produk es krim lainnya. Ataupun juga untuk produk instan tadi, seperti yang es krim tadi, pakai pati pre-glutenized sehingga cepat terhidrasi. Kalau es krim tadi meningkatkan viskositas dan membentuk tekstur serta bahkan bisa digunakan sebagai pengganti lemak. Berikutnya ada meat product. Biasanya jenis pati yang dipakai adalah bentuk emulsinya. Nih, isiannya nggak pasti, kalau mau agak lebih hemat biaya, nggak semuanya daging, pasti pakai pati modifikasi. Yang dipakai apa? Biasanya crosslink atau pati tersubstitusi, biar
dia punya kekentalan yang cukup tinggi, high viscosity profile, sama water holding capacity-nya juga tinggi, tidak mudah terretrogradasi. Nah, ini biasanya memang yang terjadi, yang dilakukan proses meat yang pakai pati ini memang banyak yang ada yang di grinder, ada yang di pole chopper, di produknya. Saya langsung skip aja. Nah, berikutnya grain based product, biasanya di sini pada bakery product biasanya yang dipakai itu fillingnya ya. Memang fillingnya ini contohnya fillingnya caramel filling, ini pakai modified starch. Biasanya kalau caramel filling ini biasanya apa? Fillingnya biar apa? Menahan air, teksturnya bagus, tebal di rotinya sendiri, tekstur rotinya bagus, volumenya bagus. Biasanya dipakai kalau nggak crosslink ya, pre-coated rice. Kenapa? Biar mudah larut. Crosslinking ini salah satunya tadi biar dia firm teksturnya, renyah. Oke, atau juga grain based product, tadi saya sudah jelaskan ekstrusi. Ekstrusi ini produknya kayak golongnya snack ciki-ciki. Jadi ini agar bisa dapatkan kan kerenyahan yang bagus, kemudian bentuknya stabil, mudah dipotong. Nah, biasanya di sini kalau amilosa ini, saya ulang dulu ya. Jadi pada produk ekstrusi, amilosa ini berperan pada kerenyahan ya. Pati yang banyak amilosanya biasanya produk akhir ekstrusinya renyah ya. Juga dapat membentuk kestabilan, mempermudah pemotongan, stabil terhadap shear degradation. Adapun pada amilopektin, viskositasnya meningkat. Tapi dia mempermudah dalam membentuk jaringan struktural dari dalam pengembangan. Jadi bayangkan ya, kan kita pengen snack itu kalau dari orang industri bahannya sedikit tapi mengembang dan renyah. Padahal dua ini di dua komponen yang berbeda. Apalagi ini, tapi kalau amilopektin dia di sini tidak stabil terhadap shear degradation dan mudah lengket. Sehingga apalagi kalau patinya biasanya tidak tahan suhu tinggi dan high shear, jadi bikin ngadat di mesin yang tadi saya katakan kayak mesinnya pembuatan mie tadi, bikin ngadat di sininya. Maka kita ambillah pati termodifikasi untuk produk ekstrusi adalah yang dia pakai crosslink. Kenapa crosslink ini tadi? Dia di sini cenderung dia viskositasnya ada turun, jadi nggak terlalu lengket ikatannya, tapi dia juga berperan ini, masih tetap menjaga kestabilan kerennya. Oke, berikutnya lagi produk saus dan sup. Ya, ini saya sebutkan ya. Ini kan asam, jadi mudah terhidrolisis. Ini panas dan diaduk. Jadi di sini gimana caranya pati sebagai pengental dan pembentuk tekstur dan mofilnya ini tetap bisa stabil dalam penyimpanan, asid toleran, dapat di freeze thaw. Ini kan masuk kulkas, keluar kulkas ya, dan long term. Pakai pati apa? Sudah saya jelaskan di awal dia pakai tipe apa. Berikutnya masih dari sup, sekarang dressing. Karena dressing ini dipakai sebagai emulsifier, maka biasanya dipandangkan yang dipakai adalah yang common ataupun starch. Gimana hasilnya? Jelinya maunya yang seperti apa? Yang spoonable, yang pourable. Jadi nggak boleh yang terlalu gel stringnya tinggi. Pakai yang apa? Coba cari di depan tadi. Dan sebagainya. Atau mungkin aplikasi lain, nih sebagai fat replacer. Jadi kita memang bisa menggunakan pati sebagai pengganti lemak. Jadi di sini ada lipid base fat replacer. Di sini dilihat banyak dari sukrosa, trigliserida. Jadi bisa kita manfaatkan pati itu sebagai penggantinya lemak ataupun juga sebagai emulsion stabilizer. Nah, aplikasi lainnya lagi, pati termodifikasi itu juga kita bisa manfaatkan sebagai resistant starch. Apa sih resistant starch? Ini akan saya skip karena nanti harusnya sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian yang presentasi. Jadi ada 4 tipe pati resisten. Tipe resisten 1, 2, 1 ini secara fisik ini nggak bisa dicerna, 2 karena belum masak, 3 karena pengaruh pemanasan dan peningan. Nah, sebenarnya ini, pati resisten tipe 3 inilah yang banyak didapatkan dari modifikasi pati secara fisika karena adanya pemanasan dan pendinginan sehingga akhirnya patinya tidak jadi cerna tubuh. Tapi itu artinya juga baik kan. Kalau pati tipe 3 itu juga banyak dihasilkan dari modifikasi pati secara kimia, misalnya pada cross linking. Oke, nah pati resisten ini kenapa juga bagus sebenarnya dihasilkan? Karena
memang dia tidak bisa diterima oleh tubuh, artinya apa? Dia tidak memberikan kenaikan gula darah yang tinggi sehingga bagus untuk orang yang lagi diet, orang yang lagi diet ataupun kena diabetes. Nah, ketika dia dicernanya kan berarti pati termodifikasi ini yang jadi resisten. Pati resisten itu utamanya pati resisten 3 atau 4, dia di sini akan difermentasi di usus besar. Ketika difermentasi di usus besar, ya difermentasinya oleh ini bifidobakteria sama lactobacillus. Dimana kalau dia difermentasi, produk yang dihasilkan adalah asam butirat ini. Asam butirat ini punya kemampuan, salah satunya adalah bisa short fatty acid ini bagus digunakan untuk melawan kanker, melawan bakteri patogen, menurunkan asam embun sekunder, bahkan menurunkan toksisitas feses dan kanker tadi. Oke, lebih lanjut juga ini masih dengan pengaruh si pati resisten terhadap fisiologis usus. Tadi di sini menurunkan gejala diare, meningkatkan beras feses, mempermudah untuk kalian keluar buang air besar, kemudian menurunkan asupan energi, bagus untuk orang diet, menurunkan respon insulin. Jadi ini bagus untuk yang diabetes, bantu penyerapan CA dan MG, menstimulasi sistem kekebalan tubuh, dan hal-hal lain yang menurunkan risiko terkait kanker usus. Jadi, pati resisten ini juga hal yang baik yang bisa didapatkan dari proses modifikasi pati. Oke, ada sedikit latihan. Jadi, ini ada contoh. Suatu perusahaan saus tomat X punya masalah. Produk yang dihasilkan mengalami penurunan kekentalan selama penyimpanan. Identifikasi kemungkinan penyebab masalah tersebut, bagaimana cara mengatasinya, pakai pati apa, modifikasi apa. Suatu produk yogurt punya masalah mengalami sinaresis. Nah, yogurtnya selalu ketika disimpan di kulkas dibuka airnya. Apa masalahnya, bagaimana cara mengatasinya. Jika saudara membuat makanan dengan hasil ekstrusi kacang hijau, ternyata terdapat masalah yaitu produknya kurang mengembang. Jadi nggak puffy, nggak kayak ciki-ciki yang besar gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang keempat, jika saudara mengembangkan produk emulsi minyak ikan sebagai food suplemen bagi anak, apakah perlu digunakan pati? Pati jenis apa? Apakah pati tersebut perlu digelatinisasi? Jelaskan alasan saudara. Oke, jadi tolong disiapkan empat ini, jawaban 1, 2, 3, 4 ini kalian tolong ketikkan, ditambah sama satu tugas lagi adalah pilih produk yang mengandung pati termodifikasi. Kemudian di produk itu kalian tentukan patinya ini kira-kira dimodifikasi dengan cara apa dan kenapa harus dimodifikasi. Alhamdulillah, mungkin itu selesai kuliah kita terkait pati modifikasi. Terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjutkan di grup di kuliah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.